Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufra tawattalihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassaku syari'atahu salihin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini para pemirsa Mutiara TV Bekasi, bertemu lagi kita dalam acara Tasbih Kajian Khazanah Keislaman. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sabar. Sabar merupakan salah satu tema yang sangat penting dalam ajaran Islam, yang sabar itu sendiri berasal dari sebuah kata atau lafad atau kalimat dalam bahasa Arab yang artinya menahan. Yang dimaksud tentunya adalah menahan diri dari ajakan dan godaan hawa nafsu yang akan menjerumuskan kepada keburukan-keburukan dan kecelakaan yang membahayakan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah. Innallaha ma'as-shabirin. Yang artinya, wallahu a'lam, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Para pemirsa Mutiara TV Bekasi yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, membahas tentang kesabaran ini, maka ada suatu nilai yang sangat berharga yang tidak ternilai harganya, atau istilahnya kalau dari pandangan nilai-nilai menurut agama kita, menurut agama Islam, adalah ada pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk mereka, orang-orang yang mau bersabar. Di mana ada sebuah hadis yang berbunyi, hadis yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bunyinya adalah, man u'tiya fasyakara wa betulia fasabara wa zolama fastaghfara wa zulima faghfara. Beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, siapa orang yang diberikan nikmat, diberikan rezeki, diberikan anugerah, lalu dia bersyukur, dan juga siapa orang yang dia diberikan cobaan oleh Allah dalam bentuk musibah, lalu dia bersabar, menahan hawa nafsunya untuk berontak dan tidak menerima takdir Allah, dan juga orang yang menganiaya orang lain, orang yang menyakiti orang lain, lalu dia bertaubat, lalu dia memohon ampun pada Allah dan meminta maaf pada orang yang dia sakiti. Dan juga orang yang disakiti, orang yang dianiaya oleh pihak lain, lalu dia mengampuni, memaafkan orang yang menyakitinya tersebut. Sampai di sini, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diam, tidak berkata-kata lagi. Faqalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malahu? Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang telah engkau sebutkan tadi ya Rasulullah, bagi mereka akan mendapatkan apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Sabda Baginda Nabi, maka bagi mereka Allah akan memberikan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Rawahu At-Tabrani. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dari hadis tadi kita dapat memahami bagaimana
Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan bahwa ada hal yang harus kita lakukan, diantaranya kalau kita diberikan nikmat, kalau kita diberikan anugerah, kita diberikan rezeki, maka kita harus bersyukur, bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia dan anugerah tersebut. Dan kalau kita diberikan cobaan, kalau kita diberikan ditimpa musibah, ditimpa balai, maka kita harus bersabar. Dan juga kalau kita melakukan kesalahan dengan menganiaya, menyakiti orang lain, menyakiti saudara kita, menyakiti pihak lain, maka kita harus memohon ampun, beristighfar pada Allah, lalu meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Dan kalau kita disakiti oleh pihak lain, maka kita harus memaafkan mereka. Intinya, pada hadis ini memang Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat memberikan dorongan, anjuran kepada kita umat Islam harus memiliki sikap bersabar dalam menghadapi musibah, bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan, dan bersabar ketika ada yang menyakiti, menganiaya kita. Selain itu, ada juga hubungannya antara sabar ini dengan sikap-sikap lain yang tentu harus kita kembangkan, dengan diantaranya dengan sikap syukur, dengan sikap-sikap yang lain diantaranya dengan supaya kita bisa bertaubat, supaya kita menghentikan menganiaya, menyakiti pihak lain, dan juga kita bisa menjaga kerukunan, bisa menjaga persaudaraan, bisa menjaga silaturahmi antara kita, khususnya antara umat Islam dan umumnya antara warga bangsa, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Kita harus mengembangkan sikap sabar dan saling menghormati dan saling memaafkan ini. Para pemirsa Mutiara TV Bekasi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas tentang sabar ini lebih jauh setelah yang berikut ini, insyaallah akan kita lanjutkan.